8 sepatu lokal yang terinspirasi dari Nike Dunk. Apa aja? Mari kita list satu persatu. Pertama ada Hidden Heritage dengan artikel CB Slam. Dibanderol dengan harga Rp418.000. CB Slam ini punya material menurut gue cukup oke di harga segitu. Pertama dia pakai upper dari Vault Leather. Outsole juga udah custom, insole juga udah pakai ultra soft foam dari si Hidden Heritage-nya. Dan yang spesial lagi, sepatu ini udah dijahit, jadi sepatu ini udah pasti kuat. Nomor 2, ada Johnson dengan artikel Panic. Harganya cukup mahal nih, Rp449.000. Panic ini punya material yang gak kalah dengan yang tadi tuh, Hidden Heritage. Dia pakai upper vegan leather. Dan lininya dia pakai busa yang dilapisi sama kain jersey. Insole-nya udah bikinan dari Johnson-nya sendiri, yaitu pakai Johnson Comfort Foam kalau nggak salah namanya. Dan insole-nya juga udah custom. Yang ketiga ada dari Bitka Gallery dengan artikel Glory. Sepatu ini udah nggak rilis, detail dan lain-lain, dan harga juga udah nggak bisa di track. Jadi kita lanjut ke nomor 4. Yang keempat ada Burnet ID dengan artikel Bone. Ini tuh menurut gue ciamik juga nih. Harganya PO ya, dia pakai sistem PO, harganya Rp290.000. Informasi material yang bisa gue dapetin cuma sedikit, dia tuh pakai upper Vault Leather. Udah itu aja. Yang kelima ada dari Hoak Cui. Ini salah satu brand sepatu yang peminatnya cukup banyak di Shopee. Dan penjualannya juga ada beribu-ribu tentunya. Pokci dengan artikel Books. Harganya cukup murah, Rp310.000. Udah gitu aja, gak ada spesifikasi yang lebih detail juga dari Hoak Cui. Gitu aja jadinya. Lanjut, kita ke nomor 6. Ada dari Kosong Limited dengan artikel Ballistic Volume 2. Harganya lebih murah lagi nih, Rp292.000. Untuk material, lagi-lagi gue gak bisa nge-track juga ya, gak dikasih tahu. Tapi, sepenglihatan gue, insole ini udah custom. Jadi, cukup keren. Yang ketujuh, ada dari Mobatik dengan artikel Dom. Harganya lebih mahal, Rp398.000. Materialnya full kulit asli. Dia bilang tuh ini genuine leather, kulit asli. Lininya pakai foam, mesh, dan juga ada tricotnya juga. Untuk insole-nya dia pakai Eva, jadi ya oke lah, nyaman lah. Untuk outsole-nya, dia pakai rubber yang udah pasti custom. Lanjut nomor 8, kita punya Main Official dengan artikel Space Born. Harganya Rp388.000. Materialnya sayangnya dia pakai synthetic leather, lininya jersey, dan informasinya cuma segitu aja. Gue nggak bisa dapetin informasi lebih dari Main Official ini. Nah, teman-teman yang mau beli sepatu yang seperti gue sebutin dari 1-8 tadi, teman-teman bisa langsung check out link di deskripsi. Material yang dipakai juga gue sebutin, jadi teman-teman tinggal pilih-pilih aja mana yang sesuai budget kalian dan mana yang menurut kalian tuh lebih worth it untuk dibeli. Udah gitu aja, mungkin informasi dari gue izin cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.